Yo, welcome back to Indoreact. Yep, banyak banget yang request, banyak banget yang komen. Jadi mohon maaf sekali lagi aku nggak bisa baca satu-satu. Tapi aku bakal mencoba untuk membuat video reaction yang sudah request ya. Mohon antri, mohon sabar ya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon, mohon, mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Aku bakal bikinin videonya satu-satu ya. Dan sebelumnya terima kasih juga yang sudah support channel ini, yang sudah menonton video-video, yang sudah like video-video di channel ini. Terima kasih ya untuk kalian semua. Dan kali ini aku bakal react yang sudah request Idayu, judulnya Ganti Diriku ya. Ini official soundtracknya Nur, kayaknya film ya itu ya. Jadi aku belum pernah dengar lagunya ya, belum pernah tahu ini Idayu. Kalau masih Dayu tahu aku, masih Dayu yang jadi juri di Indosiar atau juri dangdut tahu. Ya udah deh, langsung kita dengerin aja ya Idayu yang judulnya Ganti Diriku. Oke. Oh iya, beda orang. Bukan Mas Hidayu ya. Hidayu ganti diriku. Ku bertemu dengan dirimu. Bagus suaranya. Kesetiaan yang takkan terganti. Semua kisah ku tunggu. Asik. Bagus suaranya ya. Hanya hadirnya cinta darimu, namun semuanya hilang bagai takkan terjadi. Suka tuk melepaskanmu, biar hatiku tergantung. Rasanya kayak lagu Indo ya. Mungkin liriknya ya, lirik-lirik kayak lagu lirik Indo. Teriakannya dia angelic voice. Penyanyi-penyanyi yang sekolah, maksudnya dia belajar untuk bernyanyi, belajar teknik, memang benar-benar belajar di sekolah atau di kursus ya, kayak gini jadinya rapi, suaranya rapi. Oke, mungkin karena ini soundtrack film ya, jadi video klipnya bagus ya, kayak film terkesannya. Dan lagunya juga sebenarnya bagus sih. Mungkin lebih bagus lagi kalau aku nonton filmnya dulu ya, baru denger lagunya, soundtracknya ini ya. Jadi pasti tahu cerita lagunya ini bagaimana sebenarnya ya.
tapi karena aku belum pernah nonton filmnya, langsung denger lagunya ya di kupingku bagus. Tapi kesannya kayak lagu Indo ya, bukan kayak lagu Melayu. Mungkin karena liriknya ya, lirik nggak Melayu banget gitu. Dan nadanya juga bukan nada Melayu banget, kesannya agak-agak mirip lagu Indo sedikit. Tapi ya overall bagus, aku lumayan suka. Aku paling suka itu suaranya ya, karakter suaranya. Ini dia nih karakter suara yang olahan gitu ya, yang belajar, benar-benar belajar, bukan otodidak. Rapi banget dia kalau bernyanyi itu, rapi banget. Untuk keseluruhan ya aku kasih nilai 7 lah. Tapi aku masih penasaran dengan lagu-lagu dia yang lainnya, karena karakter vokalnya belum kerasa keluar banget di lagu ini. Oke lah, untuk video kali ini sampai di sini aja ya. Terima kasih yang sudah support channel ini, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.